Sejarah Batam. Batam adalah ibu kota Provinsi Riau, Kepulauan Riau. Kepri, Pulau Batam terletak di sebelah timur Sumatera. Berikut ini sejarah Batam, selamat menonton. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda. Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun, BBK. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, saat ini bernama PP Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Sejarah Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam, BOP, sebagai penggerak pembangunan Batam. Kini menjadi Badan Pengusahaan, BP Batam, seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam pada dekade 1980-an. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kota Matia Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam, BP Batam, di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an. Dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Matia Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam, BP Batam. Geografi kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Haraja Usman Draman ditunjuk sebagai wali kota Batam pertama tahun 1984 sampai tahun 1989, kemudian pada bulan Oktober tahun 1989-1999 telah ditunjuk wali kota Matia Batam kedua, yaitu Ders R.A. Aziz. Adanya kota Matia administrasi tidak berarti bahwa ada negara di dalam negara. Itu hanya merupakan pembagian tugas. Demikian yang dapat kami ulas untuk Batam. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.